Mungkin persiapan nih, melihat putusan dari tadi. Ya, agenda hari ini kita tadi mendengar putusan dari Majelis Hakim. Yang pasti kami selaku kuasa hukum dan juga pihak keluarga, Uti dan kakak-kakak yang ada di sini juga mewakili Haji Faisal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari awal dari pihak kepolisian, kemudian dari pihak kejaksaan juga putusan yang kemarin sudah dibacakan, kemudian hari ini juga sudah diputuskan putusannya yang menurut klien kami sangat bagus dan juga sudah mewakili dari hati yang paling dalam dari klien kami. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga juga ke depan saya sudah sampaikan ke Dodi lebih berhati-hati lagi dalam mungkin mengikuti rekan kerja ataupun juga teman-teman yang sudah tahu. Jadi mungkin bisa langsung ditanyakan ke Raudi langsung yang pasti kita sudah selesai hari ini untuk putusan. Alhamdulillah aku menghormati putusan pengadilan. Jadi saya cuma mau ucapin terima kasih kepada kepolisian, pengadilan, tim jaksa, semuanya. Alhamdulillah proses yang aku lumayan puas sama hasil. Tapi dari awal sampai akhirnya putusan bapak-bapak dan keluarga selalu mengawal seperti apa sih? Aku berterima kasih sama Bang Sandi, sama tim Bang Sandi, sama keluarga aku selalu menemani aku, tim aku juga. Gak mau terlalu mikirin sih mas, gak mau mikirin nanti malah jadi sakit hati lagi. Lupain aja. Tapi masih berharap uangnya kembali. Gak berharap uangnya kembali. Menjadi uang itu kan lumayan. Uang bisa dicari lagi mas, tapi kan kalau keadilan kan susah ya. Puasa nanti pasti susah. Kalau uang bisa dicari lagi insya Allah. Mungkin lebih berhati-hati gak sih dalam pemilih? Semenjak kejadian itu aku jauh lebih hati-hati lagi mau nipah tim, jauh lebih dalam mungkin, jadi monitor semuanya, jadi ngeliatin banget lah detail-detail pengeluaran, pemasukan semenjak kejadian dukungan mama papa. Sebenarnya mama papa tuh pengen kesini, cuman karena mama papa baru pulang dari Padang tadi malam, jadi aku gak tega biar mereka istirahat aja, kasihan. Jadi Puji mengawasi langsung pekerja-pekerja yang kerja sama Puji ya? Iya, sekarang aku monitor langsung itu? Iya, aku monitor tiap bulan mulai dari aku kan sekarang udah ada finance juga, jadi aku melihat pemasukan, pengeluaran mulai dari pengeluaran sekecil apapun juga aku liatin. Saking jadi susah percaya sama orang lain. Tapi jadi itu ya, keputusannya kita hormati. Terima kasih juga kepada hakim. Menurut saya keputusannya itu yang terbaik sih. Dan ya udah kita lanjut menjalankan hidup kita, lanjut kerja lagi, lebih hati-hati lagi dan lebih baik lagi sih. Ya, terima kasih buat pihak kepolisian dan juga jaksa. Terima kasih juga banyak. Baik, Terima kasih. Nggak ada bergelinggung tuh. Oke. Tapi tadi